Assalamualaikum pemirsa setia. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara seputar berita bola, di mana edisi ini saya sampaikan informasi berita bola tentang hasil pertandingan antara Wolves versus Chelsea. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Wolverhampton sukses mengandaskan Chelsea dengan skor 2-1 dalam laga Premier League 2023/2024 pekan ke-18 yang digelar di Molineux Stadium Minggu 24 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, pastikan kemenangan di paruh kedua lewat aksi Mario Lemina dan Matt Doherty. Chelsea sempat memperkecil skor berkat gol Christopher Nkunku. Berkat hasil ini, Wolverhampton pun kini menyamai poin milik Chelsea, yakni 22. Wolves menempati peringkat ke-11. Jalannya pertandingan, Wolves dan Chelsea sama-sama bermain agresif sejak awal laga. Kedua tim pun menciptakan sejumlah peluang, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat skor 0-0 tanpa berubah hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Wolves sukses membuka keunggulan pada menit ke-51. Tepak pojok Pablo Sarabia sukses disundul Lemina untuk membobol gawang Chelsea yang dikawal Georgi Petrovic. 4 menit berselang, Chelsea nyaris menyamakan skor usai Nelson Semedo dan Max Kilman melakukan blunder. Sayang, Nicholas Jackson gagal memaksimalkan situasi ini menjadi gol. Chelsea terus-menerus menggempur pertahanan Wolves untuk mencari gol penyeimbang. Peluang demi peluang pun diciptakan oleh Raheem Sterling dan kawan-kawan. Sayang, usaha mereka tak berhasil. Alih-alih menyamakan skor, Chelsea justru harus kembali kebobolan pada menit ketiga, masa injury time, lewat gol Doherty sebelum 3 menit kemudian diperkecil oleh Nkunku. Skor 2-1 untuk kemenangan Wolves pun menjadi hasil akhir laga ini.